Tusuk-tusuk dulu guys. Becet-becet ya guys ya. Keren banget gua guys. Hari ini kita bakal mengambil one-one untuk first pick kita guys ya. Di sini kita bakal menggunakan Dubi. Karena one-one ini biasanya tuh kayak ntar terakhir-terakhir buy one dia bakal dikeroyok gitu kan ya. Biasanya kejadiannya kayak gitu guys. Jadi hari ini kita bakal langsung aja pakai Dubi. Di sini tuh dimana kalau misalkan kita udah setengah hero-nya mati bakal keluar Dubi-Dubi kecil buat ke stun musuhnya guys ya. Nah, di sini kita bakal dealing 50% extra damage. Jadi kayak istilahnya semua yang beku itu bakal sakit ketika digebuk sama one-one kita nanti di late game guys ya. Jadi kita bakal langsung lihat aja guys seefektif apa gameplay kita hari ini. Ini gue juga jujur baru coba ya. Kalau yang gue tahu si Dubi Wrath ini guys ya itu paling cocok sama Saphir karena Saphir kan di ujung. Kalau kalian dapat purify itu asik-asik aja mojok, nanti mereka beku semua disamber sama Saphir tuh otomatis bakal hilang semua guys biasanya ya. Oke, ini kita awal-awal kalau kita boleh nyalain archer dulu ya. Ih, Kaguranya keluar banyak banget guys. Oke, ini dipanggil satu, kita pukul-pukul dulu. Ini Dubi Wrath itu nyalanya setelah kapan sih? Dubi Weekend Hidden Power Series level 5 ya. Tuh, jadi nanti kalau kita ini slot 4 nih ya, belum nyala guys ya. Jangan bingung guys. Pokoknya slot 4 itu belum nyala. Tunggu sampai slot 5 dulu baru kita bisa aktifin. Oke, masih kalah guys. Aman, jangan ngeroll dulu. Yang penting nabung, duitnya aman. Kayaknya sih harus buang sih Kaguranya guys. Kagura ada di sini satu, cuma satu orang sih yang main sebenarnya. Kagura 16. One-one-ku masih ada 17. Berarti ada satu orang bermain kalah archer ya. Hup. Oke, jual aja dulu. Yang penting kita bakal harus nabung dulu guys. Habis ini kita baru naik deh ya. Biar dubinya udah jalan guys habis ini. Ya, kalau Mia bisa buy one kan kita bangga guys ya. Menang loh dia buy one sama Irital tadi. Ketemu 2 one. 2 atau 1 nih. Aneh-aneh aja guys. Kalau nggak 2, 2. 1, 1 guys ya. Tendang. Pukul-pukul-pukul hilang. Kaguranya dulu nih ya. Aduh, Luoying juga bakal sakit, cok. Lompat. Bertahan. Kayaknya masih menang. Kita masih menang. Dapat duit 12. Abis ini kita bakal duit tambahan 8. Duh, kayaknya kurang nih duitnya ini dikit. Harus menang lagi nih kita ya. Naik aja, nggak usah ragu-ragu. Karena ini kita inget ya guys ya, kita mainnya tuh archer. Bukan combo terkuat di early game. Jadi kalau kalian bisa naikin slot lebih cepat, lebih bagus. Ya, nyalain kadianya dulu. Nah, ini kan cakep guys. Semua happy kalau gini guys. Oke, kita bakal bertemu dengan Zeus. Dia masih slot 4. Valir, ini. Dia belum nyala kan? Oke, di sini Worm Slayer-nya belum nyala ya. Harusnya sih kita menang guys. Ya, tanpa harus diragukan, harusnya kita menang. Kurangin armor. Karena kan archer ini pada dasarnya tuh butuh waktu guys ya buat damage-nya berasa ya. Harus kita kurangin dulu armornya ya baru mulai damage-nya berasa guys. Anjir. Ulti, hop, ting, trot, mati. Itu namanya diselamatkan sama Dubi guys ya. Ini kita namanya main galak agresif ya guys ya. Sif, agresif guys. Ini mau ambil ini boleh. Pilih ini kali ya, biar archernya cepat jadi guys. Sih, ya dikasih archer boleh kasih Akai archer atau nanti Jilong archer ya. Banyak guys ya yang bisa kita jadiin archer guys. Pengennya sih kita 6k dia dulu kalau boleh. Kalau boleh guys. Ini duitnya tidak akan cukup sepertinya. Gak ada yang harganya 2 lagi. Ini kan kita lagi win streak gak sih? Win streak kan? Kalau win streak kita bakal pakai ini aja guys. Yang kita kasih archer ini dulu ini tetap ya mudah-mudahan masih menang. Ini gue tubruk aja lah guys pakai Johnson ya. Archernya cukup 3 aja guys. Nah, labrak, bletuk, stun, bletuk, lumayan kan. Pagi-pagi pakai oli bocor ya, pakai in ya, sangat membantu guys. Kaguranya bintang 2, kita ganggu-ganggu ya, jangan kasih gerak ya kalau bisa ya. Paramisnya juga bintang 2 lagi, tebel-tebel sekali cok mereka. Kasih tahu Dubi, pop. Sat. Sakit langsung guys. Dari yang hero kita harusnya tidak berasa ya, jadi lebih berasa guys gara-gara Dubi kita guys ya. Wow. Ini hero bisa dibilang guys ya, nggak bisa bukannya bisa dibilang sih, emang bener ya, bintang 1 semua guys. Agak parah nih kita nih. Habis ini kita nabung 20 karena creep round guys. Kalau ini masih berapi-api nih ya, ini tanda-tanda baik guys.
Kalau kita masih bisa berapi-api, ini tanda-tanda baik. Reset. Kena stun lu. Aduh, Yinnya bintang 2 lagi, guys. Tidak jamin menang gue ya. Yinnya bintang 2, punya Eudora, pakai Concentrate Energy, punya Xavier segala macem. Iya, kena Dubi. Sat. Beku semua. Mati lu. Ya ampun, dia pakai Purify. Masih belum mati, guys. Tak. Mati. Tak. Menang lagi nih. 4. Cakep. Wanjoy. Apakah ini combo yang seharusnya dimainkan oleh 1-1-1-1, guys? Yes. Ganteng banget loh ini, guys. Ya, dari mau kalah ya, tiba-tiba comeback lagi. Mau kalah, comeback lagi. Damage-nya berapa tadi? Oli bocor. 3000. Udah lah, nggak usah. Kita nih masukin archer-archer dulu kali ya. Ini kan 6. Nature Spirit kayaknya ntar dulu. Ini kalau Wiritel gue masukin. Gue maunya antara dua ini aja, guys. Kalau archer, kita tinggal cari siapa, guys? Blade Armor. Ya, nggak ada attack-nya dong. Mage ada. Di sini. Lawan Mage kita takut ya sih? Blade Armor aja lah dulu. Hup! Bisa membesar. Next basic attack will create explosion. Oh, ini boleh nih, guys. Archer dulu deh ya. Kayaknya lebih memungkinkan nyalain archer dulu, guys. Soalnya, guys. Tinggal cari Hababi aja satu nih. Hababi. Hababi. Wah, dapet Jilong. Dapet Jilong, guys. Kalau kita butuh, jual si ini dulu, guys. Gua pengen main ke Archer dulu, malah keluarnya Jilong, guys. Tau gitu mah, kita ambil Kadia aja udah enak. 6 Archer dulu ya, sepertinya, guys, ya. Karena kita udah punya satu Crystal Archer, guys. Sayang, ya. Nah, jurus. Hap. Pok. Diam, lo. Aduh, masih robot lagi, bangke. Si robotnya masih berupa robot ya, guys, ya. Nah, ini apakah ini adalah counter ya, guys? Karena harusnya robotnya itu kita pecahin dulu, baru bisa kena Dubi. Kalau kita belum berhasil pecahin robotnya, dia nggak bisa jadi Dubi ya, guys, ya. 684. Akhirnya kalah juga. Ini ambil dulu ya, si Lolong ya, guys, ya. Brody, Hanabi, boleh nih kalau mau keluar nih. Brody, Hanabi. Nah, Hanabinya keluar ya. Masuk sini. Masuk sini. Sini masuk sebelah sini. Ini damage-nya udah harusnya berada di 1-1, guys. Pengennya sih next slot lagi abis ini ya. Ketemu Ara-Ara. Sudah 6 archer, guys. Kita lihat sekuat apa, guys. Ini kalau kita tumbang 3, nyala Dubi, kita harusnya bersih-bersih ya, guys, ya. Lihat armornya. Lumayan, pecah. Cepak. Dubi. Putih, Dub. Oke, Dup. Mantep, Dup. Ayo, kasih tahu. Kamu buku dulu ya. Ya, cuma satu yang kena, guys. Dia malah gebukin yang ini, ya. Tolong. Wan, yang bener. Aduh, ada BOD lagi dia. Emang kurang ajar nih, ya. Wan-wan gue masih bintang satu, guys, masalahnya, guys. Ya. Wajar. Wajar, guys. Naik dulu dah. Masukin ini dulu dah, guys. Jadi ini kalau pecah 4, langsung pecah ya Dubinya ya. Ayo. Mereka nih udah numpuk semua, guys, ya. Siapa dulu satu? Iritel, Bambibum, boom. Boom, jebam. Skill. Mati lo. Nah, beku 2. Ya, sayang banget, guys. Yang satu nggak beku, guys. Satunya kurang beku, guys. Mati. Ya, lumayan, ya. Iritel kita damage-nya paling gede ya. Dia bintang 2, mau gimana lagi? Kita peringkat paling atas. Ya ampun, ini dong. Ini boleh lah kalau dikasih nih ya, anti-magic ya. Anti-magic kalau dikasih boleh-boleh aja ya. Attack speed. Ya udah, anti-magic, guys. Kalau begini kita bakal bermainnya gepeng ya, guys, ya. Gepeng dalam artian archer-nya semua akan di belakang. Ya, kita sebar-sebar aja. One-one-nya bintang 2. Kita terima kasih, guys, kalau bintang 2, guys. Terus ini bakal pakai ini dulu. Ini bakal di sebelah sini, pakai Blade Armor. Ini bakal agak di tengah. Ini sebelah sini. Ini bakal sebelah sini. Ini sebelah sini. Udah ya. Sudah cukup enak kan kayak gini, kan? Bintang 1 semua, guys. Nia pun kita bintang 1, guys. Ketemu dengan Wijaya, ya. Damage kita nih bisa dibilang sangat kurang untuk sementara. Belum ada DHS, belum ada Golden Staff, belum ada apapun ya kita ya pokoknya ya, guys, ya. Minim item ini namanya, guys. Ini mah kita diperkaos, cok. Rame-rame, cok.
ada Dubi mengeluarkan skill. Bekuin dulu. Aduh, tetap hilang gua, coy. 20 ya. Boleh. Karena gua nggak perlu iritel bintang 3 juga, guys ya. Ini masukin sini dulu. Kita fokus ke Kadia ya, guys ya. Kita kan dari Archer. Archer itu bisa apa aja ya? Bisa ini, bisa Astro, bisa Natur. Naturnya kita buang dulu ya, kita perkecil kemungkinan pokoknya, guys. Kalian tumpuk di sini juga boleh sih, guys, sebenarnya. Kelerik juga ya. Oke, langsung ke slot 8, guys. Mudah-mudahan Star Core-nya bagus, itemnya bagus. Star Core Kadia, biji Kadia. Wah, udah mantap itu, guys. Star Core Kadia, biji Kadia, mantap itu, guys. Pluk, ceplak, ceplok, ceplak, ceplok. Masih keluarin lagi pakai Dubi, guys. Kadianya dapet ya. Ini ganteng ini, guys. Dapat lagi yuk, Star Core-nya Kadia. Tinggal, hup. Itemnya Berserker Fury, boleh. Daripada nggak sama sekali. Ini kristal Kadia kita bisa kasih ke Mia, bisa kasih kemana lagi. Killing enemies, will grants, river Kadia, river lands yang ini. Oke, cakep. Ini kita bakal taruh di seorang Chou Jilong dulu. Ini bakal taruh di Mia ya harusnya ya. Ke-6, cari satu lagi, Cok. Siapakah Kadia yang mau muncul? Waduh, Jilongnya 2, guys. Ini jual dulu, guys. Kalau gitu kita masukin asal dulu aja ya. Panuan 2 biji. Ini bakal masukin ke sebelah sini. Nah, cakep. Ini kayaknya Jilongnya bisa lebih menggila deh, guys. Akainya kita korbankan demi kepentingan bersama, guys. Yo, pukul dulu. Akai mati, dapat stack. Chou-nya mati juga dapat stack ya, guys ya. Attack speed udah lumayan lah. Ayo, Long. Sikat semua, Long. Ayo. Hop! Beku. Stack. Beku lah ya, beku lah ya. Mau ngapain lah? Mau ngapain lah? Mau ngapain lah? Mau ngapain lah? Ini kalau misalkan mau ditambahin ya, guys ya. Mungkin tambahin Yin adalah sesuatu yang baik juga ya, guys ya. Chou, 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 Chou. Kadianya kelebihan. Oke, ini. Akainya cepat mati. Buang aja deh akainya, guys. Kayaknya begini saja dahulu ya, lebih kuat, guys. Ketemu Sarah Violet. Sarah Violet, anjir, itu Doranya, guys ya. Kita harus bekuin tuh ya ntar, guys. Mau nggak mau harus kita bekuin, guys. Kita tusuk-tusuk dulu, dapat stack 9 ya kan. Dubi pecah yuk, Dub. Dubi. Oke, Dubinya pecah. Kalian lihat ini ya, beku nih, Doranya beku. Sikat habis. Astaga, keburu pecah itunya, guys. Tolong. Tolong, aku kena petir. Aku kena petir. Mati gak nih? Mati gak nih? Mati gak nih? Mati gak nih? Mati gak? Mati lah. Mati! Mati! Astaga, guys. Awas tuh ya, itu timing kita agak sedikit kurang nyos aja tuh, guys. Masuk sini dulu. 2, 9. Ini kayaknya Mia tidak akan bisa jadi, guys ya. Masukin warna di sebelah sini. Bakal tetap di sini. Kita yang mau kita bunuh siapa aja, guys ya? Kayaknya mau ada satu orang lagi yang gue bunuh nih, guys. Soalnya itu kalau mepet-mepet sama Kagura, guys ya. Kan kalau kita jaraknya jauh, Kaguranya butuh waktu buat nyampe kita. Nanti kita hajar pakai Dubi, lebih asik ya, guys ya. Tut, satu, 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 satu. Dubi. Mati semua nih. Mati semua nih. Beku. Udah, beres, guys. Kalau beku siapa juga yang bisa main ya, guys? Tidak bisa bergerak. Bye-bye. Ini kan gue dapat slot ya. Berarti kita nggak perlu ke slot 9 dong. Kalau kita dapat slot, kita nggak perlu ke slot 9. Ada item ini, guys. Ambil item aja lah ya. Karena lifesteal adalah jalan ninjaku, guys. Nanggung ini ya. Berarti kita bisa langsung nyalain ke 3 weapon master tanpa harus naik slot. Kita ngumpulin di 8 aja, guys, kalau mau one-one-nya jadi. Soalnya one-one-nya 35%, Jilongnya 25% kan kalau nggak salah kan. Masuk sebelah sini, masuk sebelah sini, masuk sebelah sini. Ini kita bisa mati-matiin dulu nih, guys ya. Kita kurbankan dulu aja nih, guys. Manusia-manusia ini, guys. Ini bakal di sebelah sini. Ini sebelah sini. Ini pakai Kadia. Ini 2 kita biarin bunuh dengan instan, guys. Nah. Pelan-pelan kita kumpulin item-item lagi. Ini kalau one-one bintang 3 menang. Jilong bintang 3 juga menang. Ini Sun aja belum keluar ya sebenarnya, guys ya. Kalau Sun-nya keluar, kita bisa tambahin siapa lagi. Udah sih. Udah perfect combo sih ini, guys. Nggak ada yang bisa kita ganti-ganti. Nggak ada yang bisa kita tukar-tukar, guys ya. Kagura bintang 3. Apakah kita bisa menang, guys? Modal pakai Dubi.
dibantu sama Dubi bisa menang gak nih guys? Goyang-goyangin dulu. Goyang-goyangin dulu. Mati. Sesat. Beku semua lo. Ya kaguranya gak beku. Oh beku. Bisa. Colok-colok kaguranya. Colok-colok lagi. Kagura gak berkutik. Habis ya guys ya. 43.000 guys. Itu hero gue nih belum bintang 3 loh guys. Hero mereka udah pada bintang 3 tadi kalau kalian perhatiin. Sun ada gak Sun? Ada Sun gak Sun? Sun. Sunnya tak keluar. Johnson jual dulu. Hanabi simpen. Refresh dikit. Ada Jilong lagi. Julian bisa bintang 2 guys. Oke ya. Slow ya guys ya. Darah 31. Ini kita bakal lihat-lihat dulu. Mereka nggak ada tarik kan? Nggak ada tarik. Mereka 6 ini. Bakal di setun kita ya guys ya. Harus kita bunuh dengan cepat tuh ya. Oke. Nggak apa-apa guys. Begini aja dulu. Ketemu Mampus. Mampus di sini menggunakan saber anjir. Ini harus kita pecahin dulu guys. Makin cepat pecah makin bagus ya guys ya. Karena nanti dubinya tuh kalau misalkan mereka masih dalam bentuk robot ya, itu tidak efektif guys kita guys. Empat dubi. Nah, udah waktunya bunuh-bunuh guys, begitu beku. Sat. Beku semua ya. Bunuh dulu sabernya. Mati. Freya-nya dulu mati. Jilongnya bantai-bantai. Ini belum bintang 3 guys ya. Gimana bintang 3 guys? Bener-bener kekuatan hakiki cok. Bener-bener kayak 2 hero terakhir diselamatkan sama Fluffy dari Dabi guys. Dabi lagi, Dubi ya. Oso Inggris anjir. Ambil ini, Hanabi ambil. Refresh dulu, ada monyet ya guys ya. Monyet kau ambil, buang Luoi. Kalian bisa masukin satu lagi yang lebih berbobot guys ini guys ya. Lu mau kasih gua BOD, Rose Gold Meteor pun masih jadi guys. Monyetnya kita korbanin aja ya. Zaman sekarang mah monyet kita korbanin aja guys ya. Gak perlu pusing-pusing guys. Hup, dapat apa? Mirror aja dah. Blade Armor Immortality. Ya ampun. Kenapa begini banget itemnya? Immortal aja kali ya. Ini jadi item defense cok kita cok mainnya. Kenapa jadi item defense gini guys? Jilong lagi. Jilongnya jadi duluan nih, dilihat-lihat nih. Ya ampun. Kurang satu ya. Jilongnya kurang satu guys. Tenang-tenang bae guys. Ketemu Sarah Violet. Kita bakal anjir, gendut-gendutnya minta ampun guys ya. Kucolok-colok, aku mati guys. Dubi, bantu kita Dub. Nah, bekuin. Nah, beku ya. Kalau udah beku, kita sikat-sikat. Ya, ilah digangguin sama Peksana guys. Udah bagus-bagus digangguin sama Peksana ya. Untung Doranya udah mati. Lompat lagi, Wan. Lompat kanan-kiri guys. Wan, kanan-kiri ya. Lu serang kanan, ada yang kiri. Lu serang kiri, ada yang kanan. Lu serang kiri lagi, kanan lagi. Kiri lagi, kanan lagi, guys. Ya, jilongnya sekali jebret, hilang. Berarti kita harus cari satu jilong lagi. Wah, Nuan. Kita nggak butuh Sun banyak-banyak. Nope. Ya ampun, guys. Tega bets dah. Nggak keluar jilong satu, nggak keluar Wan-Wan juga, guys. Ini coba ya. Kalau gua stucknya gua ini kan kita dia deket-deket sama gua nih ya. Demen banget dia deket-deket gua guys. Gua nggak mau nih ya. Gua pindah nih. Kita retreat ya guys ya. Initiate retreat gitu guys. Oke, begini aja dulu. Kita mengaburkan dari yang serem-serem ya guys ya. Bunuh dulu robotnya guys. Ini paling penting nih ya, bunuh dua robot ini. Ah, robotnya satunya mundur lagi. Robotnya yang satu mundur guys. Matiin dulu nih sebelum Dubinya pecah. Oke, Dubi. Mohon bantuannya Dubi. Dubi. Weh, mana Dubi bantuan? Nah, Dubi bantuan. Sip, beku lu. Pok, Rogernya gak beku ya. Oh, beku juga guys. Damage-nya 32.000, 29.000. Itu masalahnya tuh seenak itu guys ya. Begitu dia beku itu damage yang diterima nambah 50% guys. Makanya kuat banget. 12. Ini karena darah gue 31, gue nabung aja gak sih? Refresh 2 kali deh ya. Kalau gak dapet. Ooh.
oleh Jilong bintang 3 ya. Udahlah guys. Refresh dikit, refresh dikit. Waduh! Jilong bintang 3 is real. Siapa yang harus dijual? Tidak bisa ya guys ya. Lock dulu dah. Masih menang kan harusnya kan? Ini gue pengen nanti bintang ini juga guys, soalnya guys. Oke, ini semuanya anti magic nih guys. Oke, ketemu si Saber-Saber lagi. Ditarik tidak mempan. Untung gue dapat purify guys ya. Jadi positioningnya lumayan enak guys. Kalau nggak dapat purify, kurang enak juga posisinya ya. Long, jangan mati long. Sumpah long. Ya, Jilongnya mati guys. What? Ini bau-bau busuk nih guys ya. Dubi, 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 du. Dubi, dubi, du. 29 guys. Untung kagak mati gue. Untung kagak mati gue guys. Empat. Pak, 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 pak. Stack gue habis lagi guys. Sabar ya. Ini masih kalah 18. Ya, ini Jilong kita bisa bintang 3 nih guys. One-one-nya kita butuh 1 butir lagi. Ada one-one nggak? Nah ini ambil ini dulu lah guys. Ku ambil ini dulu. Biar lebih yuhu. Ya berarti nanti kita immortalnya kasih ke Jilong aja kali ya. Immortal kasih ke Jilong. Jilong bintang 3. One-one nggak perlu lagi nggak? Nggak dapet guys one-one-nya guys. Berarti kan ini harus pakai archer. Terus ini kita itemnya masukin sini dulu. One-one-nya begini udah bagus. Ini mau pakai immortal lebih bagus. Ya dia pakai blade armor. Terus ada satu item lagi tadi siapa ya? Jilong, Hanabi. Ini udah pakai di sebelah sini. Ini bakal pakein ini sama ini. Oke, kita bakal ini lihat dulu. Itu di sebelah kanan, keluar kiri. Jilongnya aman ya. Oke, kayak begini dulu guys. One-one-nya pakai dua ada guys. Dapatnya Jilong 3 ya, kita mainkan Jilong 3 guys ya. Ini mereka punya veksana-veksanaan berbahaya guys. Tolong! Jangan ganggu aku! Jangan ganggu aku! Aduh, one-one hilang. Tusuk-tusuk dulu guys. Tusuk-tusuk dulu guys. Matilah ini guys, terlalu banyak musuhnya. Ya ampun, ya ampun. Terlalu banyak ini ya musuhnya ya. Nggak sanggup juga cok kalau digangguin kayak gini semua. Nope. Ya ampun guys. Tega, 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 nope. Tega, tega. Laser hilang semua cok. Ini benar-benar dia full complete sih guys ya. Tapi ya itu guys, itu salah satu gameplay yang menurut gue lumayan banget kalian bisa coba guys ya. Ini dengan kekuatan Dubi yang bisa ngebantu banget. Cuma kalau lawan nih combo yang set setan gini ya, combo setan ini ya, ujung-ujungnya bakal kalah juga guys ya. Jadi mungkin gitu aja guys untuk combo kali ini. Kita dapat Jilong bintang 3 dengan 6 Kadia, 6 Archer, 3 Weapon Master dengan kekuatan Dubi. Udah dibantu Dubi guys ya, beku semua. Tapi kayak 1 lawan 12 gimana kita menang ya guys ya. Susah juga, attack speednya dia gila. Ini Necrokeep awal-awal nggak bisa dibunuh. Ya ini emang combo sempurna sih guys. Zaman sekarang nih kalau combo udah kayak gini guys, bintang 3 gini guys, siapa juga yang bisa ngalahin guys ya. Natur pun roto sama dia guys. Jadi mungkin gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue masih lama-lama bakal jumpa lagi di konten-konten yang pasti menarik berikutnya guys. Bye.